Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Armin akan share ke teman-teman semua bagaimana supaya kita sukses dalam menanam timun suri, teman-teman ya. Ada tips-tips dari Maman Adeja Channel. Yang pertama yaitu cari benih unggul ya teman-teman, banyak di online ataupun offline di toko-toko timun suri sebelum kehabisan, teman-teman cari yang bagus ya. Nah, untuk yang kedua tipsnya yaitu tanam 2 bulan setengah sebelum tanggal 1 Ramadan. Misalkan nih tanggal 23 nanti kan nih tanggal 1 Ramadan, berarti kita hitung mundur ke belakang 2 bulan setengah, artinya Februari, Januari, nah awal Januari atau akhir Desember seharusnya sudah menanam atau sudah menyemai. Nah, untuk teman-teman kalau mau menanam timun suri, yuk kita bareng yuk. Kalau untuk admin hari ini, admin alhamdulillah menyemai timun suri ya untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman ya, tips dari Maman Adeja Channel yaitu perhatikan juga tanggal kadaluarsa saat pembelian benih, teman-teman ya. Usahakan tidak kadaluarsa supaya benihnya tidak gagal tumbuh. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan pestisida, baik itu insektisida, fungisida ataupun seperti yang di depan teman-teman ini adalah moluskisida ya teman-teman. Moluskisida ini sangat penting untuk kita siapkan karena benih itu biasanya saat tumbuh disukai oleh bekicot ataupun keong. Nah, untuk selanjutnya tips dari Maman Adeja Channel itu semai terlebih dahulu teman-teman ya, yang mana kalau kita semai dulu ya, kita menanam hanya yang tumbuh saja, berbeda dengan kita menanam langsung di lahan. Nah, selanjutnya siapkan pupuk, baik itu pupuk organik ataupun pupuk kimia. Nah, untuk saat ini karena ini dalam penyemaian ya, admin contohkan hanya pupuk organik saja. Nah, untuk yang selanjutnya usahakan ketika kita menanam timun suri itu lahannya itu dekat jalan raya teman-teman ya, agar mudah dalam penjualan. Karena begini ya teman-teman, menurut pengalaman admin ya, kalau kita menanam timun suri itu dekat jalan itu akan laku mahal karena pembeli yang datang ke lahan kita ya, berbeda dengan ketika kita menjual ke tengkulak ya, jadi harga itu agak gimana gitu ya. Kalau kita menanam yang di lahan yang strategis yaitu dekat pinggir jalan, jadi kita nanti dalam proses penjualannya kita tinggal taruh saja di pinggir jalan untuk hasil dari timun suri kita, sehingga kita bisa tahan harga dalam penjualan. Nah, itu salah satu cara agar kita sukses dalam menanam timun suri ataupun dalam penjualannya ya. Yang kedelapan ini penting kita perhatikan ya teman-teman. Nah, juga teman-teman ya, karena tanaman timun suri ini adalah salah satu jenis buah yang diminati hanya setahun sekali, yaitu terutama di bulan Ramadan ya teman-teman, walaupun di bulan-bulan lain juga tetap laku, tapi laku kerasnya itu di bulan Ramadan. Nah, penting juga yang tadi itu yang admin ingatkan ke teman-teman semua, kalau bisa seminggu sebelum Ramadan itu kita sudah panen. Artinya seminggu sebelum Ramadan itu sudah ada di rumah kita ya, buah timun suri itu sudah numpuk di rumah kita. Untuk satu minggu sebelum Ramadan itu harus sudah ada ya buahnya. Nah, ini adalah tips dari Maman Adeja Channel ketika admin menanam timun suri tahun 2020 teman-teman ya, yang mana admin itu waktu itu panennya itu seminggu setelah Ramadan. Nah, jadi minat timun suri ini sudah berkurang teman-teman ya. Nah, untuk menghindari hal itu admin sarankan 2 bulan setengah sebelum Ramadan teman-teman harus sudah menyemai atau sudah menanam kalau teman-teman tanam biji langsung di lahan teman-teman ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, selanjutnya teman-teman usahakan tanam itu dekat dengan jalan raya supaya dapat harga bagus. Nah, seperti itu teman-teman ya, tips dari Maman Adeja Channel. Nah, untuk dalam video ini admin hanya contohkan saja ya, ini admin contohkan dalam proses penyemaian timun suri ya. Alhamdulillah hari ini admin menyemai timun suri untuk persediaan Ramadan, tapi untuk media semainya admin tidak beri pupuk dolomit ataupun pupuk kompos atau yang lainnya teman-teman ya. Admin hanya tanam seperti ini saja ya di persemaian ya. Admin tanam sekitar jarak tanamnya 1 cm untuk penyemaian kali ini. Tujuannya adalah supaya nanti ketika nanti kita memindahkan bibit timun suri
kita angkat dengan tanahnya, teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan polybag, tidak juga menggunakan potray. Admin langsung saja disemai di media tanam seperti ini. Dan untuk pupuk organiknya, admin menggunakan nitrobakter dengan dosis 3 gelas, teman-teman ya. 3 gelas itu atau 600 ml per 10 liter air. Lalu admin siram-siramkan pada media semai. Nah, kenapa admin enggak menggunakan seperti biasanya ya, seperti kompos, seperti dolomit, ataupun sarang rayap yang dulu pernah juga admin aplikasikan? Karena ini masih lama juga waktunya, teman-teman ya. Jadi kita tidak terlalu buru-buru dalam proses penanaman ini. Ini hanya kita proses penyemaian saja. Nanti kita pilih untuk benih-benih yang tumbuh, lalu kita pindahkan ya ke media tanam. Ini adalah salah satu tips menanam supaya perlubang tanam itu full ya. Karena kalau misalkan kita menanam langsung di lahan, kadang-kadang banyak yang dimakan hama ataupun tidak tumbuh ya, jadi bolong-bolong gitu lahan kita. Nah, kalau disemai seperti ini, insya Allah lahan kita itu full ya, penuh dengan tanaman. Oke teman-teman, seperti itu tips dari Maman RJ Channel. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang mungkin lupa dengan tanaman timun suri, admin ingatkan ya, saat ini ya, akhir Desember atau awal Januari, segera kita tanam timun suri kalau mau menanam timun suri, supaya timun suri yang kita hasilkan nanti akan dapat harga bagus. Semoga cuacanya juga nanti ketika bulan Ramadan cuacanya bagus ya, tidak musim hujan, karena kalau musim hujan malah kurang laku ya timun suri. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.